Oke, ketemu lagi dengan saya pada channel Duri Animasi. Dalam video kali ini saya akan melakukan pembentukan awal dari bahan asam jawa hasil semai biji. Sebelumnya ini juga sudah saya lakukan pemotongan batang utama untuk merangsang pertumbuhan tunas cabang. Ini juga ada yang pendek dan ada yang panjang saya potong. Kini semua sudah muncul tunas cabang, rata-rata bertunas 2 atau 3 cabang. Dan kini akan saya lakukan pembentukan awal dengan menggunakan kawat dan sekaligus memindahkannya ke dalam pot satuan. Langsung saja saya akan melakukan pembentukan dan pemindahan ke dalam pot satuan. Inilah hasilnya.
Jika baru pertama kali menonton video di channel ini, mohon klik subscribe atau berlangganan pada tombol merah di bawah video ini untuk menunggu video-video berikutnya. Cukup sekian, terima kasih telah menonton channel Ludi Animasi.